Kisah ini menceritakan tentang tingkah laku anak remaja yang kadang tidak memikirkan akibat yang akan didapat jika melakukan hal tersebut. Suatu hari, geng anak muda itu merencanakan untuk menonton konser agar terlihat seperti yang lainnya. Tapi, sekelompok geng itu hanyalah anak miskin. Lalu, apa yang akan dilakukan geng itu untuk bisa menonton konser? Apakah rencananya akan berhasil? Ayo kita tonton bersama-sama. Uang dari mana kita mau nonton gituan? Kita kan miskin. Emang berapa sih tiketnya? Cuma 50.000 doang sih sebenarnya, tapi aku lagi nggak ada uang. Tapi aku ingin nonton biar kayak geng sebelah. Kalau nggak ada uang, mending nggak usah dipaksa deh. Kita kan bisa lihat lain kali. Gak bisa lain kali kalau ini mah kita nggak boleh kalah sama geng sebelah. Benar, gimana pun caranya kita harus nonton. Kita ngambil uangnya sudah cukup di pojokan itu aja nggak sih? Jangan dong, yaudah, aku nanti jaga pintu biar kita gak ketahuan. Nah gitu dong, kita ngambilnya pas anak-anak lagi sholat dulu aja. Tapi beneran gak apa-apa kan? Aman. Kita ke kantin dulu yuk, nanti tanda tangan sholatnya kita nitip ke teman-teman. Masa sholat aja masih belum dosa tahu. Tapi aku lapar banget nih, tadi pagi hanya makan nasi pecel. Udah, nanti aku traktir kamu di kantin sepuasnya. Oke, beneran ya? Ya. Ayo, ayo. Let's nanti go. Buset, tahu banget barang cukup itu pergi. Eh, ini beneran kita mau ngambil uangnya dia, guys. Masih nanya mulu, sudah cepat, buruan jaga pintu. Yuk, gue keburu film masuk, gak sih dilihat kok, saya kita. Ya. Cara gimana sih dompetnya, kayak uangnya banyak aja, naruh dompet rahasia amat dilaci paling beda aja semua sampai ketemu. Guys, cepetan kamu nih udah. Kalau nggak ada nggak jadi aja mendingan. Diem bisa nggak sih? Bentar aku juga ketemu. Nah ini dompetnya ketemu. Kita nanya ambil berapa? 150 aja seperlunya. 200 aja nggak sih? Biar kita bisa beli jajan. Terserah, pokoknya duitnya jangan ditaruh tas. Taruh tas lagi saja cepetan ayo. Tumben. Kita langsung ke kantin aja, kita mau beli bakso. Kita harus beli kok kenanya. Kita ke kantin mau kena, kita juga masih di kelas. Ya udah kelas dulu, nanti beneran di traktir ya. Iya, gampang. Kamu kok tinggal segini sih? Loh, uang kamu hilang. Iya, tadi kamu juga utang aku 300 ribu, tapi sekarang cuma 100 ribu. Pasti di kelas ini ada maling. Ya gini kalau kebanyakan uang. Ayo kita lapor ke wali kelas aja. Gimana sih wali kelas kita? Ini kan penting. Udahlah, Mem. Kamu tuh nggak tahu. Ini tuh wali kelas kita. Pak, maaf. Saya mau melaporkan. Ya, siapa? Di kelas saya ada pencurian uang. Sudah, mari kita ke kelas. Iya, Pak. Kan beneran dia bawa wali kelas, guys. Gawat nih. Udah, kita tenang dulu aja. Biar nggak ketahuan. Bapak dapat laporan kalau ada teman kalian yang uangnya ada yang nyuri. Sekarang Bapak kasih kalian kesempatan buat ngaku. Kalau di antara kalian nggak mau ngaku, hukumannya yang kalian dapat adalah dikeluarkan dari sekolah. Karena pencurian adalah tindakan kriminal dan kalian bisa dipenjara karena itu. Bapak hitung sampai 3. 1, 2. Kami yang ngambil, Pak. Lah jangan ngaku. Duduk banget disuruh diem lah, maksain diri. Benarnya yang ngambil uang dari kita itu kami bertiga, Pak. Alasannya buat beli tiket konser. Kalian berdua kesini. Apa benar ya, Bu Citra? Benar, Pak. Kami mohon maaf. Gak habis pikir Bapak sama kalian bertiga. Balikin uangnya sekarang ke teman kalian. Iu, jorok banget uangnya ditaruh di atas kami. Diam aja cukup. Biarin cukup daripada lo pencuri. Dadah. Jangan berantem, kalian bertiga temui Bapak kebersihan di taman sekarang. Itu hukuman kalian karena sudah mencuri. Ya Pak. Tuh.
Jadi kalian ya dapat hukuman. Iya pak. Kalian bersihin taman ini sampai bersih dan hukumannya akan berlangsung sampai 7 hari ke depan. Ah, lama banget pak. Sudah bersih aja. Bapak tunggu sampai bersih. Kenapa juga aku jadi kena hukuman kan kita? Heh, tadi kalau aku nggak segera jujur ke wali kelas udah kena DO kita. Udahlah, kenapa aku ngelakuin kayak gitu? Udah kerjain aja. Apalagi deh nyuri, bukannya lihat konser malah kena hukuman seminggu. Ya udah, aku nyapu bagian sana aja. Jujur adalah hal utama dalam menjalani kehidupan. Berani jujur berarti kita telah menyelamatkan hidup kita untuk kedepannya. Belajar dari kesalahan dan mulailah jujur untuk mempermudah hidup kita kelak.